do you desire most, Anton? You know, being a PI, I'd always imagined it to be more glamorous. Rua, it's about an ordinary man who discovers his extraordinary powers to alter reality with his dreams. Why is this happening to me? Look at me. What do you see? You think this is illusion? I know you're Islamia. Do you believe in fate? Slay the beast. Hui. Jadi, sedikit promosi filem terbaru yang bakal singgah di panggung berhampiran rumah anda di Malaysia dengan cerita bukan di Malaysia lambat lagi tau. Dia keluar dekat satu platform lain dulu. Betul. Online platform. Itu ada filem Shadowplay, satu filem indie yang harus kita lihat nanti sebab pelakon-pelakonnya tidak kurang hebatnya termasuk dengan produsernya. Jadi kita nak kenalkan kepada anda semua di sebelah kiri saya yang tak perlu untuk kita perkenalkan lagi. Inilah dia. Penerbit terbitan filem pertama hasil tangan Abang Radhi Khalid. Betul, insyaAllah. Drama dah banyak buat, teater pun kita dah pernah produce. Tapi yang ni untuk filem first time. Dan dia independent movie lah. It's a small budget movie. Tetapi bukan Radhikal film saja yang buat. Kami bergabung tenaga dengan 2710, sebuah company dari UK, United Kingdom, dan juga Kino Eye dan Tony Petra. Jadi empat gabungan, empat cawangan ni yang buat Shadowplay ni. Kalau ada filem mesti ada dia punya soundtrack ataupun runut bunyinya. Runut bunyinya soundtrack. Kita berkesempatan juga hari ini bersama dengan Muhammad Iqwan, Muhammad Ridzuan. Betul? Iqwan, antara komposer komposer muda untuk filem Shadowplay ini, pertama kali kompos lagu untuk filem ke atau memang ini pertama kali yang kami kompos filem local indie di sini. Sebelum ni kita pernah buatlah, for kita ada our own, kita ada EP, sudah 4 EP yang kami sudah buat. So dapat terjumpalah sama dengan Abang Radhi, so membuat collaboration lah dengan Shadowplay. Tapi dah berapa lama dah berkecimpung dalam bidang ni? Dah berapa lama dah? Sudah dalam 7 tahun. Sejak daripada 2012, saya sudah pernah dengan bersama partner saya Khairil. Kita start off as kita DJ, then from then on kita buat, ada buat compose our own music dia, ala-ala retro, ala-ala jenis 80-an yang dalam zaman yang dalam begitulah. Nama grup dia Stella Dreams. Stella Dreams. Yes. Kalau kat YouTube cari memang ada lah. Memang ada punya. Memang banyak dia. Kompos lagu memang kalau tak adalah Shadowplay pilih untuk terlibat sama dalam kena film ni. Kena selari dengan tema dan flow filem ni. Sebelum kita nak bertanya tentang sinopsis cerita Shadowplay ni, saya nak tanya abang lah, macam mana abang boleh produce idea tu tercetus untuk buat Shadowplay ni? Okey, ideanya datang daripada pengarahnya sendiri, iaitu Tony Petra. Dia tu Malaysian, half Indonesian half Malaysian lah, tapi dah lama kat sini. Idea ni dah lama. Dia punya baby lah. Lama dia nak simpan nak buat. Mula-mula dia panggil saya berlakon saja. Watak antagonist. Antagonist. Lepas tu tak jadi dengan producer lama. Dia panggil saya, dia jemput saya pula bergabung. Lepas tu itulah yang jadi saya berlakon dan produce juga cerita ni. Yalah, daripada idea buah fikiran Tony Petra Juna. Dia punya baby, dia fikir lama dan nak buat cerita ni. Jadi bila jumpa kita, dia merealisasikan ni lah. Dengan Tony Yusof, pelakon dia,
Susan Lancaster, mm-hmm. Juri Hartmans, mm-hmm. Stephen Rahman Hughes yang Puteri Gunulidang punya hang tuah tu. Ada Megat Syarizal dan ada banyak orang lagi. Tapi abang pegang watak antagonis dalam filem ni. Macam mana tu Abdullah jadi antagonis? Kita tengok ramai apa ni pelakon-pelakon teater yang masuk ke dalam filem ni memang semuanya hebat-hebat. Yes, betul. Oh ya. Hebat. You notice betul juga. Kita tahu Shadowplay ni difahamkan filem 90% berbahasa Inggeris. Ya. Yeah. Okey, mungkin boleh ceritakan sikit jalan cerita dan juga bahasa Inggeris tu sebab salah satu sebab kita punya partner kita daripada UK dan feel cerita ni ialah Nusantara, dua dunia. Okay. Kalau you nak sebut, kalau dalam Malay punya rangkuman tu orang kata alam bunian. Okay. Dan alam nyata. Tapi kita buat macam film fiction lah ni. Fantasy, okay. Mystery, thriller. Okay. Dia cerita pasal seorang PI, private investigator yang diupah untuk mencari seorang gadis. Tetapi dalam mencari gadis tu ada watak antagonis tu yang datang menghantui dia. Dan juga mungkin itu daripada dunia dia yang satu lagi tu. Dalam dia mencari perempuan tu, dia mencari diri dia sendiri. Dan dia jumpa satu buku di mana diary perempuan tu, gadis tu, di mana dia tengok page, dia buka page tu, dia tengok ending ni macam mana, tukar ke page lain. Jadi akan berubah sentiasa. Jadi kita tak tahu ending ni macam mana. Abang ada tanya tak pengarah macam mana dapat idea? Mungkin ada gabungan realiti dan fantasinya, cerita-cerita lama dulu itu ke? Itu kita next interview kena tanya dia. Okey, macam Iqwan pula yang mana awak kompos untuk filem ini. Jadi macam mana awak punya idea tu nak datang tu? Sebab kita tahu bahawa Abang Khalid ada cakap tadi, ianya fiction, apa tu apa? Reality, fantasi, thriller dan sebagainya, misteri dan sebagainya. Macam mana? Kami ikut daripada kita banyak reference pada filem 80-an. Banyak pada filem yang detektif lah yang pada zaman itu. Dan daripada sana kita akan try to tengok dia punya landscape dia, di mana the mood that dia bawa kepada sana. Dan daripada tu kita akan olah atas idea Abang Radhi dan sama penerbit Tony Pietra. Dan kita akan cuba kita guna dengan ProLogic Studio. Dan kita buat kita guna sampel sajalah kita buat, dan kita go across from different scene different scene lah, ikut pada storyboard. Faham tak? Faham tak? Itu kena ambil. Oh, memang susah sebenarnya. Bukan susah. Ia biasa lari flow dia lah. Jalan cerita dengan muzik tu, dia kena lari lah. Sebab dia part of movie ni is more pada dia kira dia pada dua lah, pada muzik sekali dengan pada jalan cerita. Dia complement each other lah. Biasanya, basically genre dia bagaimana? Apa direction muziknya? Dipanggil scene wave. Ini pertama kali saya dengar tau, scene wave Scene wave, ha. Itu mungkin kita boleh dengar sekali kan, nanti kalau ada sound. Nanti boleh dengar. Scene wave ni dia ala-ala dia mostly instrumental. Dia tak banyak sangat dengan vocals. Tapi dia banyak mainkan dengan keyboard, dengan bunyi synth. Dengan banyak synthesizers. Daripada retro lah rasa saya. Cerita ni pun ala retro. Jadi kena dengan muzik ala retro. Selarilah. Jadi selalunya pada zaman 80-an lah lagu-lagu yang kita banyak ambil daripada idea daripada sana. Yalah, scene wave kan jarang masuk mainstream punya kan. Sebab untuk drama ataupun filem sajalah digunakan genre scene wave ni. Okey, Abang Radhi, mungkin selaku penerbit sini pastinya akan ada di sisi pengarah ke mana sahaja pengabaran dilakukan. Mungkin pengalaman bekerja dengan nama-nama pelakon-pelakon hebat ni, Tony, kita ada Stephen. Okay. Bagaimana? Macam pelakon Tony Yusof, dah lama saya biasa berlakon dengan dia. Dan dia watak utama, dia dipegang oleh Tony Pietra ni daripada 10 tahun sudah. Cerita ni bila di nukilan idea tu bermula, dia dah memang nak ambil Tony Yusof. Yusof. Saya kemudian. Jadi saya pun dah biasa dengan Tony Yusof. Dengan Tony Pietra pun saya pernah berlakon dengan dia. Dan sebelum saya terlupa, nak beritahu juga cerita ni akan adakan world premiere di Sabah, screening di Sabah nanti pada 15 hari bulan September. Tapi kita masih mengalu-alukan
local distributor dan tayangan di Malaysia dan juga di Asia dan setempat. Dan okay, sekitar. Ada sikitlah yang saya kurang faham. Kenapa online dulu belum terus pada panggung kita dulu? Sebab kita dulu? Punya distributor Random Media dia dah tetapkan tarikh tu. Berapa? 27. 7 hari bulan 8. Okey. Jadi it's worldwide release tapi LA based North America. Di sana. Dan kita dapat juga satu tayangan istimewa di KKIF di Sabah nanti, Sini Baik. Balu. Okey. Dan sekiranya mereka yang nak melihat sesuatu filem ataupun sesebuah filem ataupun naskah, sudah pastinya ada di antara kita yang melihat senarai nama-nama pelakon, ya, ataupun jalan ceritanya, siapa yang mengarah, kan? Okey, jadi kekuatan untuk filem ini bagaimana abang melihatnya? Lagunya, jalan itu ceritanya yang lain pada lain, dan juga Tony Yusof ni sendiri memang watak dia kuat lah, memang he's in what 80% of the story lah cerita dia. Dan juga Juri Hartman ialah seorang pelakon baru, tetapi kita tengok dia punya image dan persona dia kira new age punya femme fatale lah orang kata untuk heroin. Dan kita ada Susan Lancaster yang memang hebat bakatnya. Stephen Rahman, dia juga ada banyak peminat di UK. Dan antagonis yang lagi hebat tu. Lagi hebat. Saya tak cakap, you cakap. Okey, Iqwan sendiri berapa lama ambil masa untuk menyiapkan soundtrack ni sendiri? Soundtrack lebih kurang dalam masa mengambil masa 3 bulan yang panjang. So kita akan go step by step lah pada satu scene. Satu scene tu dia ada, dia mengikut pada mood dia, apa yang kita akan cuba menyampaikan emosi terhadap sesuatu tempat. Lepas tu dia lebih kurang, kalau dalam satu lagu tu lebih kurang dalam seminggu lah. So dalam soundtrack ni total kita ada dalam 13 lagu dalam satu album dia. So dia merangkumi dalam masa begitu lama lah, dalam 3 bulan begitu. Okey. Baik, kita tak punya banyak masa. Saya tertariklah. Saya pun nak cari juga dekat platform online untuk Shadowplay ni nanti. Ya, boleh. Info on FB pun ada, on Twitter ada. Kita ada FB Shadowplay Movie. Twitter pun ada. Dan yang selain pada lagu ni, kita ada sound design, kita ada colorist oleh Kino Ai punya post production. Dia orang bagi satu color kepada filem ni dengan lagu, warna dan jalan cerita yang lain daripada lain. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk anda saksikan Shadowplay yang mana berada di online atau insyaAllah berada di Power Gam anda nanti. Jadi di kesempatan ini kita nak ucapkan terima kasih kepada Abang Radhi Khalid dan juga terima kasih kepada Iqwan kerana sudah datang bagi berkongsi tentang filem ini, filem indie iaitu Shadowplay. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas. Minum.